If you're here or if you're not alone, I don't care. It's been too long. It's kinda like we didn't happen. The way that you look. Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel Asa di Kulhak, dan sekarang kita waktunya untuk melihat real face yang ada di tim Persija Jakarta. Kemarin udah kita lihat sama-sama real face-nya Persib Bandung, dan sekarang giliran Persija Jakarta. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja masuk ke Persija Jakarta dan mengurutkan posisinya dari kiper nih. Nah, oke, jadi yang pertama kita lihat ada Ginanjar, dan ini pemain yang cukup senior, 31 tahun. Dan playing style-nya itu defensive goalkeeper. Real face-nya kalian bisa lihat udah cukup oke. Kemudian ada Adiksi Lenzivio. Sayang banget ini belum real face ya. Kemudian ada Andri Tani. Luar biasa ya. Ini belum real face terbarunya sih, tapi udah real face. Cuman mungkin next update bakal diperbaharui lagi, soalnya Andri Tani di relief ini agak apa ya? Agak brewokan dikit lah gitu ya. Kalau di sini kan kayak masih mulus banget tuh pipi ya. Oke, kemudian ada kiper favorit saya juga ini, pemain muda dari Persija Jakarta. Ya, intinya kalau yang muda-muda mah saya suka banget, apalagi Sudirman ini real face gitu loh. 18 tahun dan real face luar biasa banget. Kemudian kita melaju ke back sekarang. Ferrari ini belum real face. Kemudian Abdurrahman pastinya udah real face, 38 tahun, pemain yang senior banget. Kemudian ada Dutra yang 37 tahun juga, udah tua ya istilahnya ya. Tapi di sini wajahnya sih masih cukup muda real face-nya. Kemudian ada Ryuji Utomo. Kita lihat dia 25 tahun. Mantap banget. 64 overall rating, The Destroyer, playing style-nya mantap sekali. Dan ya ini transfernya belum update ya, teman-teman. Jadi di sini masih ada Evan Dimas. Dan jersey-nya juga belum jersey terbaru. Jadi ditunggu aja, semoga bakal ada update nanti untuk memperbaharui transfer pemain dan juga jersey. Kemudian ada Alvarid. Sayang banget ini belum real face. Kemudian Fatir juga belum. Ada Hehanusa, dan Hehanusa ini udah real face juga. Kemudian ya sebenarnya dua Hehanusa di sini ya. Kemudian Tony Scipto pastinya udah real face juga, pemain yang cukup senior. Marco Motta real face pastinya, pemain berkebangsaan Itali dengan playing style offensive fullback. Ya cukup favorit sih di Persija ini right back, cuman yang saya kurang oke nih menurut saya Marco Motta di PES itu, dia staminanya cukup cepat habis ya, sama aja sama Bang Haji Ismet nih. Cuman Bang Haji kan ya mau gimana lagi Pak, udah cukup tua. Tapi Mota juga udah lumayan tua sih, 34 tahun kan. Oke, luar biasa face-nya. Kemudian ada Hehanusa lagi, 21 tahun. Kalau nggak salah ini salah satu real face juga yang terbaru di sini ya. Kemudian Ismet tadi udah kita lihat, dan Rohit udah real face juga. Kemudian ada lagi Mark Locke. Nah, ini masih real face, yang udah real face tapi belum terupdate yang terbaru. Nanti mungkin next update bakal diupdate nih. Sekarang kan agak panjang rambutnya tuh Mark Locke. Ini oke sih, lihat-lihat aja tuh tatonya, Pak. Saya suka banget sih pemain di PES yang ada tatonya gitu. Oke. Tatonya gambar mata ini. Kayak ini juga ya, mata tapi angkanya saya lihat kayak angka jam gitu. Oke, luar biasa face-nya Marco Motta. Kita lihat dari wajahnya dulu dari dekat ya, kita close up dulu. Nah, ini detail-detail rambutnya itu udah bagus banget. Dan kita lihat ada di lehernya juga, di belakang lehernya itu apa ya istilahnya, kalau bahasa Indonesia tengkuk ya, tengkuk. Sorry kalau salah ya, itu ada tato di situ. Oke, kemudian kita move ke Dwiki Ari ya, yang juga real face. Pemain muda berusia 20 tahun, playing style-nya Anchorman. Kemudian Ramadian belum real face. Sandi udah real face sih, Sandi. 28 tahun. Evan Dimas yang harusnya udah pindah ke Bayangkara. Tentunya pastinya real face Evan Dimas. Kemudian Vigo Sabten, nah ini sih yang saya harap banget. Segera mungkin ada real face-nya ya.
Riko Sabta. Biar bisa duet lah, istilahnya udah imbang. Kalau kita, saya suka banget sebenarnya sejak dulu, sejak Master League itu, menduetkan Viggo Sapta dengan Brevatari, ya kan? Ini nih, Brevatari udah dapat real face di sini. Waktu di Master League Persija Jakarta dulu yang saya mainkan itu, Brevatari belum dapat real face. Nah kalau sekarang ini udah ada, dan saya harap sih Viggo juga segera dapat nih, biar lebih bisa apa ya, duetkan ini pemain muda, mantap banget pasti. Dan real face-nya Vatari luar biasa bagus. Lesta Luhu juga udah real face, mantap, 31 tahun usianya. Sandi Arta belum. Kemudian ada Hersus, Heri Susanto udah real face juga. Profil winger. Kemudian ada Osvaldo yang udah berapa kali diperbaharui real face-nya dan sekarang udah makin mirip, luar biasa AFP. Face maker-nya luar biasa, jempol banget sama stadium maker-nya, gila. Keren-keren. Kemudian Nofri Setiawan udah real face juga pastinya. Ada Rico juga, Rico Simanjuntak. Winger yang cukup cepat. Rizky Vandi yang udah 2 pertandingan kalau nggak salah kita mainkan ya. Di apa namanya, di series Persija Jakarta AFC Champions League. Kemudian Nico Saputra juga, ini saya harap kedepannya bakal ada real face-nya karena pemain muda Pak, 17 tahun dan dia bisa posisi center forward, right wing, left wing, second striker, attacking mid. Wah, bagus banget. Sama Zutan Zico juga sama. Ini saya harapnya, aduh 18 tahun ini gregetan banget saya kalau lihat pemain muda terus belum real face itu, kayak aduh sayang banget ini. Padahal udah lihat posisinya Zutan Zico ini bisa ini posisi paling oke-nya dia itu sebenarnya di center forward warna biru. Nah kalau winger itu bisa semua hijau gitu. Kemudian second striker juga bisa, AMF bisa, LM bisa, RM juga bisa. Dan striker andalannya Persija, Marco Simic. Dia bisa winger juga sih sama second striker, tapi ya cocoknya kalau Simic mah udah nggak ada debat lagi ya di center forward pastinya. Sayang banget kalau ditempatkan di winger gitu. Soalnya dia bola-bola udaranya itu ngeri banget kalau misalnya Simic di tengah kan. Dia menjadi bomber banget itu kalau misalnya di tengah center forward. Kemudian ada pemain muda juga, Taufik Hidayat 20 tahun. Luar biasa bagus real face-nya, tapi ini real face-nya Taufik Hidayat belum diupdate sejak perilisan patch AFP ya. Atau mungkin di relief juga, saya nggak tahu sih di relief apakah memang wajahnya atau model rambutnya si Taufik Hidayat ini nggak ada yang dirubah gitu. Kalau ini sih masih dari yang pertama kali saya nyoba AFP patch itu, wajahnya Taufik Hidayat udah kayak gini. Nggak sama kayak ini tadi, si Osvaldo itu kan udah berapa kali tuh diperbarui ya, di update-update terus. Oke, jadi itu dia aja mungkin untuk video sekedar untuk melihat real face ini. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah menonton. Jangan lupa di like juga videonya dan di share. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, silahkan di subscribe juga channel Asadikul Haq. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video-video ataupun live streaming berikutnya. Bye-bye.